イチェノ。Gelaran pemilihan ketua OSIS dan wakilnya di Madrasah Aliyah Sirna Miskin Kota Bandung dimeriahkan dengan berbagai tampilan kreasi dari setiap calon ketua OSIS. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari profil pelajar Pancasila P5 yang didukung oleh guru pengajar dan kepala sekolah Madrasah Aliyah Sirna Miskin, digelar pada Rabu siang tanggal 9 Oktober 2024 di halaman sekolah Madrasah Aliyah Sirna Miskin. Pemilihan ketua OSIS dan wakilnya diikuti oleh ratusan siswa dan siswi yang menampilkan inovasi dan kreasi dari masing-masing calon ketua OSIS. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Sirna Miskin mengatakan, dengan program P5 bisa menerapkan sistem demokrasi kepada peserta didik melalui pemilihan ketua OSIS untuk menentukan pilihan yang amanah. Selain itu, para siswa bisa belajar jujur sesuai pilihannya. Berharap dengan program tersebut bisa diterapkan oleh siswa dan siswi bebas berdemokrasi. Kebetulan di Suara Demokrasi ini kami satukan dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Yang perlu diketahui bahwa dengan pemilihan ketua OSIS ini adalah mencerminkan karakter demokrasi daripada seluruh siswa Madrasah Aliyah Sirna Miskin. Yang mudah-mudahan bisa tertanam ke dalam jiwa anak-anak dengan menyuarakan suara demokrasi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Widi Herian melaporkan. Channel.